Alhamdulillah. Senyumnya sumringah banget nih, apalagi nih hari pertama Yuhai bermain untuk Bigetron Red Aliens. Gimana perasaannya bisa membela PTR di hari kedua ini dan mendapatkan WC tentunya di match yang kedua pada hari ini? Perasaannya itu enak karena udah how do I say, like kami udah break the barrier. Yeah, for me, because this is the first day I play a PMPL in Indonesia, and I think it's a good start for me. I feel very happy. Wih, asik gitu loh interview, mantap. Ya. Apalagi memulai dua match ini dengan WCD di match keduanya. Sebenarnya yang dilakukan daripada Bigetron dari farm menuju ke arah perkayuan atau bahkan arah high ground dari hutan-hutannya shelter. Itu kalian apakah banyak terdapat jegalan atau banyak yang menghalangi kalian atau kalian lancar-lancar saja rotasinya? Tadi tuh rotasi kami tuh timingnya lancar, kayak nggak ada yang tim yang halangi kami gitu. Rotasinya aman, circle-nya enak. Ya udah chicken. Rotasinya aman, circle-nya enak. Ya udah chicken. Tapi yang Odi pengen tanya nih, bagaimana gameplay ketika Yuhai masuk ke BTR kali ini? Apakah sudah sangat cocok gitu dengan tim kelas dunia, kelas BTR Alliance? For now tuh, mau dibilang cocok tuh belum lagi deh. Kayaknya sekarang ini lagi dalam proses game, proses apa? Mencari chemistry with each other. Yeah. Oke, okay, masih mencari chemistry tapi masih sudah terlihat chemistry. Bagaimana Yuhai bisa mengikuti bagaimana gameplay Bigetron Red Aliens begitu ya. Oke, okay, Yuhai, kalau begitu thank you so much Yuhai. Semoga thank you for the coins Yuhai. Di gua kali 4 dan better. Thank you pencairan. Waalaikumsalam. Bisa Yuhai anjing.